Kenapa lagi motor udah sore malah macet gini? Kenapa, Mas? Ah, ini, Mas, motor tiba-tiba mogok. Padahal biasanya enggak, Mas. Kemarin juga ini udah ke servis padahal, Mas, tapi enggak tahu kenapa tiba-tiba rusak gitu, Mas. Ya udah, Mas, saya bantu benerin. Emangnya Masnya mau kemana? Enggak usah, Mas. Daripada nanti Masnya kecapean. Oh iya, ini aku mau ke Gilingan, Mas. Soalnya aku habis dari Jakarta mau pulang ke saudara. Jadi ya malah gini, harusnya cepat malah terlambat gara-gara mogok gitu. Santai saja, Mas. Saya bantu benerin. Desa Gilingan itu masih jauh loh, Mas. Kira-kira masih lama atau enggak, Mas? Ini coba aja, kayaknya udah bisa nih, Mas. Alhamdulillah, Mas, udah jadi. Aku kira ini masih lama, Mas. Makasih banyak ya, Mas, ya. Iya, ya, Mas, aku duluan ya, Mas. Oh ya, makasih banyak. Iya, ya, Mas, ya, Mas. Kampret emang. Motor semakin berat lagi. Ini kenapa lagi? Abang sekarang? Abang itu sekarang susah ngabarin. Mana beras udah menipis. Mau bayar hutang. Ya udah sabarlah. Mungkin ini lagi ditunda. Tahu ada kendala lain. Mesti selalu. Bentar, kok kayak ada yang ngikutin ya? Mana, nggak ada. Perasaanmu aja. Oh iya, aku lupa sayur di rumah juga habis ya. Gimana ya, kok lupa ya mau nyayur lagi? Ntar nganu aja. Masak aja ya. Masak apa ya? Enaknya masak sop kali ya kalau sore-sore gini. Seger. Dengar sesuatu, saya. Kamu dengar apa? Kayak nggak enak. Yuk.
pulang kapan? Lah aku baru aja nyampe. Enggak ngabarin. Lah tadi aja kamu kemana? Ketuk-ketuk. Aku lagi tidur. Mau saya bikin minum apa? Teh apa kopi? Yaudah kopi aja. Cepet loh, aku kedinginan. Ya. Ini mas, kopinya diminum. Oh iya, ngomong-ngomong, Alim di mana? Oh, Alim itu kemarin keluar kota, ada panggilan mendadak. Jadi langsung berangkat ke sana kemarin sore. Ya udah deh. Besok lain kali kalau ada kabar, Alim pergi. Masih kabar lah. Masak di rumah nggak tahu kalau nggak ada Alim, biasanya kan pada kumpul di sini. Udahlah aku langsung mau tidur aja, soalnya aku capek. Ya. Gimana sih gak ketemu-temu? Kamu gimana? Kemana perginya orang itu? Mas, ya, ya. Mau tanya tadi apakah ada cewek jalan sana enggak? Lihat enggak, Mas? Wah, tadi lihat ke sana tadi. Sama siapa, Mas, tadi? Sendiri. Sendiri? Sendiri. Ngapain dia ke sana? Aku juga enggak tahu ya, tapi sendiri lewat ke sana. Soalnya ini masalah ini gawat, ini penting sekali ini. Nah, emangnya ada apa, Mas? Duduk aja dulu, Mas. Duduk aja. Tadi itu aku lihat tadi ke sana. Tapi udah nggak nampak, tadi cuma lewat sana doang. Gini mas, tadi soalnya kan aku pas bangun tidur itu lihat di kamar dia itu kayak ada semacam sesajen dan tiba-tiba dia itu pergi, mas. Makanya aku langsung cari. Yaudah mas, saya kesana dulu, mas. Iya. Mas, aku kasih tahu lebih baik gak usah kesana, soalnya angker di sana, mas. Bukan urusan mas.
Apa maksud semua ini? Siapa yang ngajarin ini semua? Apa ayah akan bangga apabila kamu melakukan ini? Ayo pulang! Duduk! Duduk! Siapa yang ngajarin kamu? Apa maksud kamu? Jelasin! Apa kamu bisu? Dasar kamu adik tidak tahu diri! Udah, kamu berdiri! Pokoknya kamu harus bisa jelasin. Kamu dengar gak? Siap mengorbankan saudara terakhirku. Untuk korban yang terakhir harus tusuk di tempat jantung. Akhirnya, aku dengan menumbalkan saudara-saudaraku ini, aku bisa hidup dengan kaya raya. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Apa dengan cara begini kamu akan hidup bahagia? Bukan urusanmu! Akhirnya. Duh, makan gak ada nasi. Elah, beras cuma segini. Hah, makan apa ini, Lin? Lin? Gimana anak itu? Lin? Kamu ngapain di sini? Tahu nggak beras di rumah tuh habis. Nggak cari kerja malah. Bukannya gitu mbak, ini lagi cari makan juga buat nanti. Tapi dapurnya cuma malah ini. Hah? Udahlah, saya pusing. Sudah cukup aku hidup miskin. Aku malu dibully tetangga karena punya hutang. Kita harus tinggal di mana kalau rumah disita bank? Jangan gitu mbak. Kita harus bersyukur sudah dibantu abang kerja jauh-jauh demi kita. Ya semuanya kan yang nanggung abang. Kita harus berdoa saja biar kerjanya abang di sana lancar. Udah, pusing.
Thank you.